Halo guys, kembali lagi bersama aku dan kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial atau tips ke kalian bagaimana caranya aku menggambar rambut ya. Di video kali ini aku percepat lagi videonya agar kalian tidak bosan menontonnya ya. Oke, pertama-tama kalian buatlah, sebelum kalian buat rambut tentunya kalian pasti membuat bentuk mukanya ya, dari tampak depan 3/4 sama samping dan seterusnya juga ya. Oke. Bagi kalian yang mau videonya diperlambat, kalian juga bisa diperlambat lewat kontrol dari YouTube itu. Kecepatan pemutaran, kalian bisa memakai itu ya untuk memperlambat atau mempercepat video ini. Oke. Baik. Oke, di sini aku menggambar muka terlebih dahulu, bukan rambut ya tentunya. Tentunya ya muka dulu gitu. Oke. Nah, di sini kalian pasti udah paham ya bentuk falu dari bentuk muka ini, pasti udah paham sih depan 3/4 sama samping itu bagaimana ya kira-kira ya. Untuk perbedaan laki-laki dan sama perempuan itu biasanya sama aja, tapi ada sedikit yang berbeda gitu. Biasanya itu bentuk dari pipi gitu, kalau misalkan laki itu pipinya enggak lancip, kalau laki lancip, kalau perempuan enggak ya. Oke. Nah, di sini aku memberi tips ke kalian cara bikin rambut simple terlebih dahulu ya. Untuk rambut simple itu seperti ini. Kalian mengikuti arah jalur yang berwarna biru yang aku ini ya tadi itu. Nah, oke. Okay. Nah, itu kan di batasan luar dari kepala itu kan ada garis. Nah, itu batasan kepala ya. Batasan rambut maksudku. Oke. Okay. Nah, oke okay ya. Untuk 3/4 mungkin seperti ini gitu. Jadi arah, misalkan dari arah depan sampai samping itu biasanya kan berbeda falu ya kan. Jadi yang rambutnya tertutup bisa terbuka gitu, bisa kelihatan gitu. Jadi kalian harus bisa membayangkan bagaimana kalian menggambarkan sebuah rambut gitulah. Kalian juga harus bisa berbagai variasi rambut sih. Jadi biar enak aja gitu kan. Biar joss gitu, mantap, oke. Nah, di sini aku buat tampak samping ya. Untuk depan dan 3/4 udah aku gambar. Nah, oke. Bisa kalian lihat ya, ini untuk simpelnya saja sih, rambut yang paling simpel gitu lah. Intinya ya simpel gitu. Oke, nanti aku juga gambar rambut yang kedua ya. Kalian bisa cek aja, tapi aku iniin aja. Percepat dan aku nggak ngomong, cuman back sound doang. Oke. Baiklah. Untuk pembuatan rambut yang simpel itu seperti ini gitu. Untuk laki-laki. Oke, baik. Jadi kita akan membuat rambut yang kedua ya. Oke, siap. Oh,
Thank you.